Ya, ini adalah kehidupanku. Penuh dengan hura-hura, maksiat, terjerumus di tengah kegelapan duniawi. Seharianku hanyalah nongkrong, mabuk, jauh dari hidayah Allah. Kalau ada malah kali kita sikat lah. Kosong nih soalnya. Hingga suatu saat ternyata ketenangan bukan didapat karena makanan, karena ketenangan bukan di perut, ketenangan bukan didapat lewat minuman, karena ketenangan bukan di tenggorokan leher, tapi ketenangan berada di dalam hati. Di mana letak tenang? Wallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fi qulubil mu'minin. Situlah aku mulai berpikir, apalah yang aku dapat dari kehidupanku selama ini. Aku pun mulai mencari cara bagaimana untuk mencari kehidupan yang damai. Dan tiba-tiba aku melihat setitik cahaya yang menuntunku entah kemana. Dan aku pun berusaha untuk meraih cahaya itu. Hingga sampailah aku di sebuah pesantren. Ya, pesantren. Pesantren tempat di mana kita bisa mempelajari dan mendalami ilmu diniyah. Di sini, awal kali aku menemukan pelajaran tentang moral, kehidupan, dan keagamaan. Mengaji dan mengkaji. Dan inilah kehidupanku sekarang. Kehidupan yang tenteram dan damai. Terima kasih ya Allah, telah menunjukkan diriku kepada hidayah-Mu. Pesantren ini.